Selamat pagi waktu UK dan selamat sore waktu Indonesia. Halo, apa kabar teman-teman semua? Terima kasih banyak sudah bergabung di webinar Science Cafe untuk tema gamifikasi dalam teknologi untuk mendukung industri keempat. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Siti Faria. Saya yang akan menjadi moderator untuk acara sore hari ini. Dan saya adalah salah satu penerima beasiswa dari Newton Faris Tekdikti yang saat ini sedang menjalani S3, studi S3 di University. Halo. Ya, Ibu Siti sudah terdengar. Oke, mohon maaf tadi ada sepertinya ada kesalahan teknis. Oke, kita ulangi kembali ya. Tadi nyampe mana? Oke, perkenalkan. Nama saya Siti Faria yang akan menjadi moderator pada sore hari ini. Jadi saya adalah salah satu penerima beasiswa dari Newton Van Ristekdikti yang saat ini sedang menjalani studi S3 di University of Strathclyde di Glasgow lebih tepatnya. Di Departemen Naval Arsitektur Ocean and Marine Engineering. Nah, pada webinar ini merupakan bagian dari Culture Connect Us Online Festival, yaitu festival daring yang meliputi topik berupa seni, budaya, dan pendidikan. Acara ini bertujuan agar kita tetap terhubung ya dan saling berinteraksi meskipun kita sedang di rumah aja nih, ada yang work from home dan lain sebagainya. Selain itu, kita berharap teman-teman di sini dapat mengetahui perkembangan terbaru seputar topik-topik mengenai sains dan pendidikan tinggi baik di UK maupun di Indonesia.
Topik webinar kita pada hari ini sangat menarik nih ya, yaitu tentang gamifikasi. Mungkin dari sebagian dari kita sudah tahu ya apa sih gamifikasi itu. Jadi gamifikasi adalah penerapan prinsip-prinsip permainan pada konteks atau situasi yang bukan permainan atau non-game. Jadi istilah gamifikasi ini sering kita dengar dan diaplikasikan pada proses pembelajaran, strategi pemasaran, dan lain sebagainya. Contohnya nih, waktu kita belanja online, itu bisa diaplikasikan dengan gamifikasi. Lalu ada juga tentang website dan pembelajaran di universitas. Dengan tujuan untuk meningkatkan engagement dengan konsumen maupun mahasiswa. Nah, menariknya nih, mungkin banyak yang belum tahu bahwasannya gamifikasi juga digunakan dalam proses manufacture dan teknologi dalam skala yang lebih luas. Pada sore hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa ya. Kita sapa sebentar. Selamat pagi waktu UK, Pak Windo. Selamat pagi, Bu Siti. Senang bisa bertemu. Iya, senang bisa ketemu lagi, Pak ya. Jadi Pak Windo Huta Barat ini adalah seorang research associate di University of Sheffield dan beliau ini adalah seorang yang luar biasa sekali ya. Kemarin waktu saya lihat Google Scholar beliau, saya merinding ya. Karena skornya tinggi sekali, sudah banyak penelitian yang beliau lakukan. Tidak heran karena Pak Windo ini adalah seorang diaspora yang aktif sebagai ilmuwan di Inggris selama hampir 15 tahun, Pak ya. Dan beliau berbagai bidang termasuk di digitalisasi manufacture, kecerdasan buatan, dan aerospace. Dan beliau juga mempunyai pengalaman riset di University of Cambridge. Wah, luar biasa sekali nih. Saat ini Pak Windo aktif sebagai research associate di University of Sheffield dengan fokus di digitalisasi proses manufacture sayap untuk Airbus. Nah, Pak Windo ini kan sekarang sedang melakukan penelitian tentang gamifikasi nih, Pak ya, yang memang menjadi hot topic. Jadi kalau dalam bidang pendidikan sendiri yang sekarang lagi booming adalah tentang integrasi art ke dalam approach STEM, yaitu yang tadinya science, technology, engineering, and math sekarang menjadi science, technology, engineering, art, and math. Dan gamifikasi bisa digunakan sebagai tools dalam mengintegrasikan art di approach STEM tersebut. Itu yang kita dengar kalau di bidang pendidikan, Pak ya. Nah, yang dikerjakan Pak Windo ini kan sangat unik ya, karena mengimplementasikan gamifikasi di bidang manufacture. Terutama di manufacture pesawat. Jadi bisa ditolong diceritakan sedikit, Pak, mengapa tertarik untuk melakukan penelitian ini? Terima kasih, Mbak Siti. Jadi, sejarahnya itu tahun 2010, saya dan rekan-rekan saya di tim waktu itu di Cranfield University, kita fokus di bidang optimasi proses manufaktur, dan kami sering mengalami hambatan karena proses manufaktur masih belum bisa didigitalisasi. Jadi kita berusaha untuk masuk dengan cara yang lain, yaitu dengan mencoba menggunakan teknologi game. Waktu itu kita menggunakan machine vision berupa Microsoft Kinect, dan setelah kita mulai pakai itu, lo kok ternyata cocok. Jadi kita teruskan menggunakan teknologi itu dan mulai menggunakan konsep-konsep gamifikasi di dalam riset tersebut. Begitu sejarahnya, Pak. Oke, luar biasa sekali ya. Karena ini sesuatu yang unik, Pak ya. Maksudnya kita sering mendengar mungkin gamifikasi di HRD ataupun pembelajaran, tapi yang dilakukan dikerjakan Pak Windo sekarang adalah di manufacture pesawat. Mungkin kita langsung saja, Pak ya, masuk ke materinya untuk mempersingkat waktu biar teman-teman di sini juga bisa lebih jelas seperti apa sih penerapan gamifikasi di industri manufacture pesawat. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sekali lagi atas waktu yang telah diberikan. Hari ini saya akan membawakan topik gamifikasi dalam teknologi untuk mendukung industri 4.0. Mungkin ini runutan flow yang akan saya ikuti, sedikit perkenalan.
Kemudian saya akan berusaha memberikan konteks, yaitu digitalisasi dan gamifikasi. Dan kemudian saya akan pindah ke fokus utama, yaitu proyek yang saya lakukan sekitar mungkin 6 tahun yang lalu dengan Airbus, yang merupakan proyek yang paling dekat dengan konsep gamifikasi. Kemudian kita akan beralih ke suatu konsep yang sebenarnya mendasari gamifikasi tersebut, yaitu digitalisasi. Satu contoh mungkin saya adalah proses digital drilling. Dan kemudian saya akan memberikan beberapa contoh-contoh lagi, kalau misalnya ada waktu, dan kita akan menutup dengan diskusi. Jadi sebagai background, ini adalah beberapa liputan dari media, bukan media populer ya, tapi mungkin media teknik mengenai riset-riset yang saya lakukan, yang kami lakukan dan bersama tim yang berhubungan dengan konsep gamifikasi. Dari kiri itu adalah majalah Aerospace, yang kedua itu adalah Institution of Engineering and Technology, dan yang ketiga itu adalah laporan dari General Electric Global yang mengangkat topik di mana kami menggunakan game dalam riset kami. Dan kami cukup beruntung bahwa dalam riset tersebut kami dapat award dari GE. Dan semuanya menunjukkan bahwa riset-riset saya yang lain tidak ada yang diliput oleh media seperti ini, karena mungkin semuanya terlalu teknis. Tapi konsep gamifikasi dan konsep penggunaan teknologi game itu sangat menggairahkan, sehingga sering dipakai untuk upaya mengangkat topik manufacturing yang di Inggris paling tidak itu agak punya stigma bahwa manufacturing itu pekerjaan yang sedikit kotor. Jadi dengan memasukkan konsep gamifikasi, seolah-olah wah manufacturing itu sekarang menjadi pekerjaan yang agak lebih terhormat. Berikut adalah beberapa proyek yang telah saya lakukan yang menyentuh konsep gamifikasi. Hari ini saya akan cuma sentuh 2 di antaranya. Yang nomor 2 itu adalah proyek demo yang tadi saya sebutkan. Dan yang keempat itu ada satu slide nanti yang akan saya tunjukkan mengenai penggunaan teknologi game, machine vision untuk mendukung proses manufaktur komposit. Semuanya ini ada di LinkedIn saya. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu gaming atau gamification di manufacturing of the future. Satu hal yang sering diangkat adalah konsep industri 4.0. Kalau kami di Inggris sendiri agak-agak terpaksa pakai istilah industri 4.0 itu karena ini paling tidak ini persepsi saya aja ya. Karena itu adalah penemuan istilah orang Jerman. Kalau di Inggris sendiri kita berusaha pakai istilah sendiri yaitu industrial digitalization yang sebenarnya sama aja, tapi paling enggak bikinan sendiri. Saya akan memulai dengan pernyataan yang mungkin agak kontroversial bahwa bermain game itu baik. Dulu kita sering dibilangin bahwa kamu kalau terlalu banyak main itu bakal berakibat buruk. Ya, memang kalau terlalu banyak pasti berakibat buruk, tapi sekarang kita mulai melihat bahwa game itu, permainan, play itu ada aspek yang sangat baik juga dan bisa dipakai untuk diterapkan di hal-hal lain. Ini satu novel yang saya suka sekali, Ian and Banks. Dia mengangkat topik di mana suatu society yang agak ekstrim mengangkat bahwa orang yang main game itu akan menjadi kaisar. Itu suatu konsep yang ekstrim tentu saja, dan itu suatu hal yang tidak mungkin terjadi. Tapi kita mulai melihat tren di mana orang-orang yang main game itu pendapatannya ternyata bisa sangat besar. Hanya dari main game saja. Dan industri game itu sekarang sudah menjadi industri yang sangat besar dengan modal yang sangat besar juga dan bisa menarik brain power yang sangat luar biasa. Saya amati bahwa banyak sekali engineer, student-student yang engineering yang paling bagus
itu kadang-kadang sukanya larinya ke industri game. Ya, tentu saja kenapa tidak, karena itu sangat menarik. Jadi game itu suatu hal yang inherent dan mulai sangat menguntungkan. Dan kalau ada orang yang menyatakan, ah game itu nggak menguntungkan. Ini mungkin satu contoh yang agak ekstrim ya. Kalau kita lihat main bola itu kan sebenarnya cuma main aja, tapi sangat mempengaruhi dunia. Koneksi dengan digitalisasi, di Inggris sendiri tahun 2017 ada satu studi sangat besar yang menunjukkan bahwa industrial digitalization itu akan punya potensi sangat besar untuk memperbaiki produktivitas. Jadi kalau misalnya kita punya industri manufaktur yang prosesnya sudah saklek, kita sudah senang dengan apa yang kita miliki, dengan memasukkan konsep digitalisasi, ada kemungkinan produktivitas perusahaan bisa bertambah. Apa sih sebenarnya digitalisasi? Digitalisasi yang diangkat di sini adalah menggunakan konsep-konsep komputasional dan matematik, di mana benda-benda yang ada di dunia fisik, kita buat kembarannya di dalam dunia virtual, yang sebanyak mungkin bisa mereplikasi sifat-sifat penting yang dimiliki oleh benda-benda fisik tersebut. Setelah kita punya benda digital, benda virtual ini, kita bisa buat benda virtual itu melakukan hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan dengan benda fisik. Misalnya kita bisa lakukan simulasi, kita bisa eksperimen, melakukan eksperimen-eksperimen yang mungkin berbahaya kalau kita lakukan di benda fisik. Dan dengan menggunakan model ini, kita bisa membangun konsep-konsep baru yang mungkin tidak bisa terbayangkan sebelumnya. Satu konsep di mana hal ini bisa terjadi itu kalau misalnya dari benda fisik kita punya sensor, jadi ada sensor yang kita pasang di benda fisik, dan sensor itu akan mengupdate benda virtual, dan benda virtual yang sudah diupdate ini akan bisa kita pelajari, kita bisa mainin, dan kita bisa operasikan sedemikian rupa sehingga kita bisa tahu, oh benda yang fisik itu akan lebih baik kalau misalnya kita setel seperti ini. Dan ini merupakan siklus yang sangat positif. Apa hubungannya dengan gamifikasi? Ini teks dalam bahasa Jerman, tapi kayaknya nggak terlalu sulit untuk ditebak-tebak maknanya apa. Seperti saya bilang tadi, industri 4.0 itu adalah istilah dari Jerman. Jadi mereka sendiri di sana mulai menyadari bahwa okay, industri 4.0 yang mana merupakan industrial digitalization ini itu akan sangat tergantung kepada digitalisasi. Dan proses transisi antara industri yang sekarang dan industri masa depan yang sudah terdigitalisasi mungkin akan bisa lebih mudah transisinya kalau kita menggunakan konsep-konsep gamifikasi yang merupakan topik kita hari ini. Dan yang di tengah ini adalah konsep-konsep yang merupakan driver atau enabler untuk proses siklus ini bisa terjadi. Ada satu hal yang mungkin perlu digarisbawahi adalah gamifikasi itu agak berbeda dengan serious games. Kita semua tahu bahwa pilot-pilot itu sudah banyak dilatih menggunakan simulator seperti yang kita lihat di sini, itu simulatornya A350. Di sini itu konsepnya dia memang menggunakan konsep-konsep game, tapi dia sendiri sebenarnya adalah game, serious games. Jadi bukan menggunakan konsep game di dalam konteks yang berbeda. Ini sebenarnya semuanya masih merupakan game. Demikian juga dengan simulasi perang yang sudah dilakukan di Inggris ini sejak tahun 40-an. Ini gambar dari tahun 1942, di mana mereka menggunakan permainan war game untuk mengatur bagaimana strategi perang di laut harus dilakukan. Ini juga keseluruhannya adalah merupakan game. Jadi lebih tepat kalau ini disebut sebagai serious game, bukan penggunaan konsep gamifikasi. Jadi sebenarnya apa itu gamifikasi? Gamifikasi itu kalau di kuping pengguna bahasa Inggris itu adalah suatu konsep yang agak-agak menyakitkan kuping, dan memang itu sebenarnya
di pertama kali diciptakan untuk agak suatu yang kontroversial. Tapi ternyata istilahnya nempel, dan inilah dua dari banyak definisi yang ada di literatur yang bisa saya angkat saat ini. Adalah yang pertama dari Gardner, penggunaan game mechanics dan experience design supaya orang-orang itu jadi engaged dan termotivasi untuk melakukan sesuatu. Dan yang definisi yang berikut adalah penggunaan elemen game design dalam konteks non-game. Ada banyak sekali literatur dalam gamifikasi. Saya tidak mungkin membahas di sini. Fokus saya adalah menyampaikan slice yang saya pelajari. Tapi ada banyak konsep yang seperti Mbak Siti tadi bilang, menyeberang aisle. Untuk kita bisa melakukan gamifikasi dengan baik, kita harus bekerja sama dengan orang dari desain, bahkan orang dari psikologi. Karena kita seperti kita lihat di sini, konsep gamifikasi menggunakan konsep-konsep game yang merupakan di y-axis di sini, points, levels, challenges, dan hal-hal lainnya. Dan semuanya itu bisa dikaitkan dengan human desires. Dan cara bisa mengaitkannya itu suatu yang sangat menantang untuk seorang engineer seperti saya. Saya nggak tahu ini gimana caranya. Saya mungkin bisa membuat poin-poin, buat levels, buat challenges, tapi apakah itu bisa merangsang seorang untuk melakukan hal yang diinginkan? Butuh expert dalam bidang lain. Sedikit lagi tentang gamifikasi, ini merupakan ini gambar dari Gardner Hype Cycle, di mana mereka melacak penggunaan istilah gamifikasi. Ini dari 2011, 2012, 2013, 2014. Ringkasannya ada di sini. Jadi tahun 2011 mulai muncul dan ekspektasi orang mengenai konsep gamifikasi sangat naik sampai 2013. Namun seperti layaknya konsep yang baru, orang-orang mulai kecewa. 2014 masuk ke dalam lembah kekecewaan. Dan setelah 2014, Gardner tidak lagi melacak istilah gamifikasi karena tebakan saya, konsepnya itu sudah mulai blur dan mulai masuk dalam konteks-konteks di mana memang konsep itu dipergunakan. Jadi tidak lagi dikenal sebagai gamifikasi, tapi sudah pakai istilah yang lain. Mungkin contoh yang akan saya lakukan dalam riset saya ini bisa menjadi satu contoh di mana saya tahu konsep gamifikasi dan saya menerapkan sesuatu, tapi itu tidak sesuai dengan gamifikasi yang secara teori murni. Ada berbagai pertimbangan gamifikasi, bahwa yang pertama harus cukup menantang, dan itu tujuannya harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh bisnis. Tapi tidak hanya sesuai dengan yang diinginkan oleh bisnis, bisnis juga harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh player. Kayaknya cukup obvious. Dan itu harus cukup menantang. Kalau terlalu gampang atau terlalu sulit, nggak bisa, orang nggak akan tertarik. Harus ada unsur reward, di mana orang sebagai merasa sebagai seorang agen yang bisa berkeputusan, dan tentu saja harus ada rule yang jelas yang bisa diikuti oleh semua pemain. Ini satu contoh yang mulai dilakukan oleh tempat bekerja saya di Sheffield. Ini konsep gamifikasi yang mungkin lebih mainstream. Jadi saya tinggal install sesuatu di handphone saya, dia akan mengetrack aktivitas saya. Kalau saya naik mobil, nggak dapat poin. Tapi kalau jalan kaki, saya dapat poin. Jalan kaki, saya dapat poin. Naik sepeda, saya dapat poin. Dan poin-poin tersebut bisa ditukar jadi kopi, jadi teh di kantin-kantin kampus. Ini saya udah akumulasi agak banyak karena kantin-kantin udah berapa bulan tutup, jadi nggak bisa saya minum kopi di kampus. Saya rasa itu mengenai perkenalan gamifikasi. Sekarang saya akan mulai masuk ke dalam riset saya sendiri. Proyeknya dinamakan DEMO, yaitu akronim dari Digitizing Expressions for Manufacturing Optimization. Ini agak akronim yang jujur saya agak dibuat-buat supaya orang jadi tertarik. Tapi inilah yang kami lakukan. Jadi pain point itu satu konsep yang sangat penting dalam riset terapan di tim saya.
kita harus selalu cari apa sih sebenarnya yang menjadi masalah rekan bisnis kami ini, sehingga riset kami bisa terarah sekali untuk mengatasi masalah yang sebenarnya. Dan biasanya pain point ini hanya bisa didapatkan setelah kita berbicara panjang dan lebar selama waktu yang tidak bisa dibatasi. Dalam riset saya yang sekarang sedang saya lakukan bersama dengan Airbus, pain point sebenarnya, ini sebagai contoh, pain point yang sebenarnya itu baru ketahuan setelah saya engage dengan mereka selama 2 tahun. Jadi ini sesuatu yang sangat penting kalau dalam pengalaman saya. Dalam riset ini, pain point-nya adalah mengenai suatu fasilitas assembly pintu dari A320 yang dilakukan di China. Masalahnya adalah untuk assembly sayap tersebut ada alat namanya jig. Jadi jig ini sangat penting untuk assembly di aerospace. Jadi komponen-komponen yang kita punya itu kita pasang di jig dulu supaya bentuknya pas, terus baru komponen-komponen lain dirakit di atas komponen yang sudah kita pasang di jig tersebut. Sangat penting dan sangat mahal karena harus disertifikasi, dan mereka tidak punya banyak. Kalau tidak salah jumlahnya ada 8 di fasilitas tersebut. Dan mereka sangat dikejar target. Problemnya adalah kalau misalnya kita ada staff baru yang harus dilatih, jig, mungkin ada 2 jig yang harus kita tarik dari produksi untuk menjadi sarana latihan. Dan ini kayak buah simalakama. Kalau kita nggak melatih, kita nggak ada staff untuk melakukan assembly. Tapi kalau kita melatih, produktivitas kita turun. Jadi gimana nih caranya? Satu bahaya, satu tantangan lain adalah ini titik assembly-nya di China. Manufacturing manualnya itu ditulis dalam bahasa Inggris, dan yang menulisnya itu adalah orang Spanyol. Jadi bahasa Inggris yang ditulis dengan kepala orang Spanyol dan diterjemahkan oleh orang yang bahasanya beda lagi. Itu banyak sekali masalah dalam training yang diakibatkan oleh perbedaan bahasa tersebut. Dengan pain point tersebut, tantangannya adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi waktu latihan di jig tanpa mengurangi kualitas latihan. Dan disinilah kita menemukan potensi dari gamifikasi, di mana kalau kita bisa pergunakan konsep gamifikasi, games, dan kita bisa mengurangi waktu latihan yang menggunakan jig, jadi sama sekali bukannya dihapuskan sama sekali, tapi mengurangi dengan signifikan, itu adalah suatu win. Dalam proyek ini, seperti saya bilang, proses paling lama adalah yang nomor satu ini, menangkap pengetahuan manufacturing dari orang-orang yang ada. Lalu kita harus analisis prosesnya, lalu kita tanya lagi ke orangnya, ini benar nggak? Kalau begitu udah benar, baru kita lakukan proses gamifikasi. Setelah proses gamifikasi selesai, baru kita mulai lakukan coding. Kita tuangkan konsep-konsep gamifikasi dalam bentuk game. Lalu kita iterasi lagi, kita validasi lagi. Jadi prosesnya ini sangat panjang, dan kalau dalam proyek ini ada satu PhD yang dihasilkan. Jadi yang mau saya garis bawahi adalah proses gamifikasi yang kami lakukan ini tidak mudah. Ini mungkin ada satu video pendek yang bisa saya tampilkan yang sedikit summarize proyek ini. Demo is one of the projects on AGI where we are very excited. It's all about making interactive learning. So our workers can go to a factory with at least 70-80% of the situational awareness that they require to do the job properly. After working for more than 25 years in the composite manufacturing industry, I started working with Airbus Group Innovations. Within this project, I iterated with the research team to help them understand manufacturing instruction manuals and the challenges within training, such as risks. My
task is to find a way to transform the training instruction into a storyboard, showing how a user might perform a task interactively in a game. For example, one important part for the training is to get familiarized with the tools and materials that they might be using. Katie's storyboard and its transformation into a serious game is an example of how techniques from the gaming and creative industry can help us deal with this skill crunch. We have been working to transform all of the thinking of the storyboards into a reality. Together, we have created a working prototype so that allows new employees to follow a full manual through a self-guided instruction. We engage participants by introducing scoring features while we keep a record of their performance. This information can be used both by the employee to learn from his mistakes and by the manager to see when somebody is ready to start to work in the real environment. Thanks to the following methodology, the current solution is very flexible and can be easily adapted to different manuals. As a company specializing in industrialization manufacturing engineering, AirTech Solutions was thrilled to join this project. We can foresee real possibilities of applying this technology to assemblies and manufacturing sites. We envision that this technology will transform not only current training methods, but also how management of expert knowledge is done. We believe this will open up new avenues for new products and services to be exploited. Jadi seperti saya sebutkan tadi, mungkin ada yang notice ya, Profesor S. Tiwari yang merupakan rekan utama saya dalam semua riset ini menyatakan bahwa game storyboard itu satu sarana di mana dunia kreatif bisa bekerja sama dengan engineering untuk menghasilkan hal seperti ini. Ini adalah beberapa screenshot dari game yang kita buat. Ini menunjukkan titik-titik penting yang harus diketahui oleh semua pegawai. Nomor satu adalah personal protective equipment, ADP kalau nggak salah istilahnya. Dan kemudian tools apa aja yang dibutuhkan oleh seorang pekerja. Lalu material apa aja yang dibutuhkan. Di sini kita pakai pin, lalu ada beberapa cairan untuk membersihkan jig, dan ini kalau kita punya toolsnya itu harus dites apakah toolsnya itu masih alignmentnya baik atau enggak. Ada juga mixing room di mana cairan-cairan harus dicampur dan harus disetel dengan baik, dan yang terakhir baru workshop, dan inilah jig yang tadi saya bahas. Bentuknya seperti ini dan memang kelihatannya memang cukup kompleks. Jadi dengan menggunakan game ini, seorang pegawai yang baru masuk bisa disuruh main game, lalu dia akan secara sendirinya tahu, paling tidak secara intuitif tahu, apa saja sih yang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam tugasnya sehari-hari. Kemudian, kalau kita bisa fokus, contoh ke PPE. PPE apa yang harus dipakai dalam melakukan tugas? Ini sangat ketat ya. Kalau misalnya PPE-nya nggak dipakai, itu biasanya orangnya langsung dapat teguran. Jadi metodenya adalah ada semacam manekin, dan pekerja ini bisa ada cek, ada help system. Kalau saya melakukan tugas assembly door ini, PPE apa saja yang harus saya bawa, yang harus saya pakai? Ada dua jenis yang dipakai saat itu juga, dan ada yang dibawa. Kalau misalnya menggunakan zat-zat kimia tertentu, kalau hari itu dia harus melakukan tugas misalnya pakai zat kimia, berarti dia harus bawa chemical mask dan safety glasses, misalnya seperti itu. Dan semuanya ini diingatkan lewat game ini. Kalau misalnya dia keluar dari ruangan ini tanpa memakai PPE, skornya akan dikurangi. Nah, itu dia misalnya. Dia tidak pakai PPE, skor dikurangi. Skor ini tentu saja akan bisa dilihat oleh manajer, dan misalnya dia skornya masih rendah, dia tidak akan diizinkan untuk mulai berlatih di jig yang sebenarnya. Tapi begitu skornya cukup tinggi, oke,
sekarang kita bisa latihan dengan jig yang real. Dengan demikian, jignya tidak perlu disisihkan offline selama biasanya 3 hari, mungkin jadinya offline cuma 1 hari saja. Karena alasan confidentiality, saya nggak bisa tunjukkan video yang sama untuk tugas yang harus dilakukan. Tapi ini jig yang dalam game, ini jig yang real. Hal-hal yang perlu dilakukan di jig yang real, semuanya direplikasi di dalam game ini. Jadi misalnya di bawah sini ada pin, pinnya itu harus diletakkan di tempat yang benar. Lalu urut-urutan bekerja juga harus benar. Ini bisa di-rotate ya, jig ini. Urutannya itu harus benar. Jadi misalnya sebelum di-rotate, pin ABC harus sudah ada di tempat. Kalau misalnya salah, skornya turun. Begitu skornya sudah cukup tinggi secara konsisten, baru dia diizinkan untuk berlatih di jig yang sesungguhnya. Lalu bagaimana kita tahu bahwa proses ini baik? Katie, student PhD tadi, melakukan tes evaluasi. Evaluasi ada 2 jenis, hafalan. Jadi setelah melakukan training itu, apakah masih hafal semua komponen-komponen yang harus diambil, misalnya dari PPE. Yang kedua adalah interpretasi. Jadi apa yang harus dilakukan bukan hafalan. Jadi apakah dia fasih mengikuti urutan apa yang harus dilakukan, kausalitas, misalnya saya melakukan ini maka akan terjadi ini. Itu adalah 2 jenis tes. Pembandingannya adalah antara orang yang dilatih dengan kertas, paper manual, jadi sistem yang tradisional, dan orang yang dilatih dengan training game. Dan hasilnya cukup menarik bahwa untuk masalah hafalan yang B ini nggak ada bedanya. Sama aja, orang dilatih pakai paper sama pakai game itu sama aja. Tapi orang yang dilatih dengan game, knowledge interpretation-nya sangat-sangat tinggi, seperti bisa dilihat di sini. Jadi terbukti bahwa training dengan game itu berhasil mengatasi pain points yang tadi kita sebutkan mengenai barrier bahasa. Lalu step berikutnya adalah kita coba untuk menggunakan teknologi mixed reality. Ini tahun 2014, jadi teknologi VR belum sehebat sekarang. Jadi ini kita pakai Oculus yang versi awal. Ini saya pakai tutup kaleng. Terus di tutup kaleng itu kita pasang webcam dan hal-hal lain. Ini adalah gambar yang lebih jelas. Ada webcam 2 biji untuk mensimulasi stereoscopic vision. Lalu lip motion ini adalah sensor yang bisa kita gunakan untuk memindai gerakan tangan kita itu ngapain aja. Lalu diintegrasi kita pasang di ini Pablo sedang eksperimen dengan alat saya, dan ini yang dilihat di dalam Oculus. Jignya ada di dalam sini seperti kita bisa lihat. Sedikit video mengenai latihan yang dilakukan dengan alat ini. Jadi tujuannya adalah membandingkan. Kalau tadi kita bisa geser dari paper ke game, sekarang seberapa jauh kita bisa replace a physical jig dengan virtual jig? Memang tidak ada audionya, kalau ada yang bertanya-tanya. Saya akan percepat. Jadi, ingatnya tahun 2014, jadi teknologinya mungkin belum secanggih sekarang kalau ada teman-teman yang sudah terbiasa dengan VR yang lebih canggih. Di sini, assembly jig-nya bisa direplikasi. Satu hal yang mungkin bisa saya sebutkan, teknologi VR ini untuk training masih lebih baik daripada augmented reality, karena teknologi augmented reality field of vision-nya masih terlalu kecil, nggak imersif. Jadi masih lebih baik pakai virtual reality seperti ini. Interaksi bisa dilakukan lewat touch screen yang ada di bawahnya ini. Ini generasi pertama, tapi lebih baik kalau interaksinya bisa dilakukan dengan alat lain.
ini pakai semacam tongkat. Jignya bisa diputar-putar, lalu interaksi A itu pinnya bisa dicopot. Sehingga orang bisa berlatih dengan virtual jig. Lalu dengan virtual jig ini orang juga bisa melakukan pelatihan dengan virtual jig. Lalu evaluasi juga dilakukan, dan di sini evaluasinya seperti tadi ada dua yang dibandingkan. Satu orang dilatih dengan virtual jig, dan satu grup partisipan dilatih dengan virtual jig, dan satu grup partisipan lain dilatih dengan physical jig. Yang kita bikin scaled model dari physical jig-nya yang udah dibikin dengan sangat menolong, dibikin transparan, jadi orang tidak perlu menebak-nebak apa sih yang terjadi di sisi sebelah sana, jadi dibuat semudah mungkin. Dan waktu kita tes ini hasilnya bahwa untuk yang hafalan knowledge retention dan yang interpretation tidak ada perbedaan yang signifikan antara latihan dengan physical jig dan dengan virtual jig. Jadi ini membuktikan bahwa tadi saya sebut seberapa jauh kita bisa replace physical jig dengan virtual jig. Jawabannya adalah ternyata sangat sangat besar. Jadi kalau teorinya sekarang, kalau misalnya sebelumnya jig itu mesti ditarik dari peredaran selama 3 hari, mungkin sekarang hanya perlu ditarik dari peredaran selama 6 jam. Itu suatu hal yang sangat signifikan dalam industri aerospace. Dengan waktu yang tersisa, saya akan sentuh sedikit mengenai digitalisasi. Sayap itu yang di-assembly oleh Airbus di Inggris, dan ini komponen yang besar-besar, struktur ringan, tapi presisinya harus tinggi. Dan tidak hanya itu saja, tapi ada banyak komponen dari berbagai seluruh penjuru Eropa yang harus dibikin secara terpisah, lalu digabungkan. Itu memberikan tantangan yang sangat besar. Jadi produktivitas harus tinggi, rate itu berapa sayap dibangun dalam 1 bulan juga harus tinggi, dan harus juga kompetitif terhadap pesawat-pesawat produser lain seperti Boeing. Tantangannya yaitu komponen sangat besar dan sangat lightweight, jadinya fleksibel, tapi waktu di assemble toleransinya sangat tinggi. Dan ada banyak sekali tugas-tugas yang skill intensive, jadi tidak bisa menggunakan robot, hanya harus menggunakan manusia. Satu contoh yang penting adalah drilling. Dalam pesawat itu ada ratusan ribu lubang yang harus di-drill, lalu kita pasang rivet. Dan kalau kita bisa optimasi proses drilling ini, maka produktivitas aerospace akan bisa naik. Contohnya adalah dengan mulai bergeser dari drill yang dari menggunakan pneumatik menjadi drill elektrik. Dan ada dari transformasi ini ada kesempatan untuk menggunakan sistem data. Jadi di sini mulai kita masuk dalam ranah big data. Kalau misalnya kita pakai alat listrik, ada banyak data yang bisa kita ekstrak dari proses tersebut, dan kita bisa membangun database. Dan mulai menarik nih, kalau misalnya kita bisa membangun database dari setiap proses, kita bisa mengelacak setiap hole yang dibikin oleh setiap pegawai. Apakah kita bisa menerapkan konsep gamifikasi di dalam proses drilling ini? Itu adalah pertanyaan yang saat ini sedang kita tanyakan. Ini sedikit video tentang drilling.
Mungkin itu sebagian besar dari informasi yang ingin saya sampaikan dalam waktu yang ada. Mungkin bisa saya tutup dengan satu teknik yang kita sedang pelajari juga. Ini menggunakan Kinect, merupakan teknologi game. Kita pakai untuk melacak proses assembly fuel system. Jadi ini pipa-pipa fuel yang harus di-assemble di dalam sayap secara manual. Ini semuanya masih manual. Jadi dengan Kinect kita bisa lacak gerakan pekerja yang sedang merakit komponen. Dan apa yang penting dari sini adalah kita bisa melacak ergonomi dari pekerja tersebut. Waktu dia melakukan proses ini, seberapa lama tangannya ada di atas kepala? Karena ada batasnya tuh, tidak boleh terlalu lama tangan ada di atas kepala. Dengan kita bisa melacak seperti ini, maka kondisi pekerja bisa kita monitor dan kita bisa pastikan bahwa okay, kamu udah melakukan tugas ini terlalu lama. Sekarang kamu melakukan hal tugas yang lain yang tangannya nggak perlu di atas. Ini tentu saja bisa juga kita lakukan gamifikasi. Dan dengan sistem mesin vision juga, ini juga menggunakan Kinect, kita bisa melacak dalam proses assembly tersebut apakah dilakukannya sudah dengan benar, apakah alignment-nya sudah cocok, urutannya apakah dilakukan dengan urutan yang benar. Dan kedua informasi, kedua data stream ini bisa digabungkan. Jadi kita bisa menilai, okay, orang ini melakukan tugasnya dengan ergonomik yang salah, tapi task completion-nya bagus. Jadi kita harus lakukan training ergonomi. Sementara orang lain, oh ergonomiknya bagus, tapi tugasnya kok salah-salah. Kita beri training yang lebih terfokus untuk bagaimana cara melakukan tugas dengan baik. Ini contoh, mungkin belum terjadi gamifikasi di sini, tapi ini adalah contoh digitalisasi yang kemudian bisa memungkinkan proses gamifikasi selanjutnya. Saya rasa saya akan skip ke slide terakhir, di mana ya kita kembali ke pertanyaan, apakah proses assembly yang sudah digitalisasi bisa kita pergunakan untuk gamifikasi. Banyak yang bisa kita lakukan, tapi semuanya tergantung dari apakah itu sebenarnya akan memberikan value kepada klien dari industri. Value yang sudah kita buktikan adalah kita bisa memperbaiki proses training untuk produktivitas dan ergonomics. Dan satu hal yang sangat menarik adalah dengan contohnya dengan digital drill itu. Kalau misalnya kita bisa memberi insentif buat pegawai untuk melakukan hal-hal yang diinginkan, dan kita harus ingat ini highly skilled people, nggak bisa disuruh-suruh, nggak bisa dimarah-marahin. Tapi kalau misalnya kita bisa bikin sistem insentif seperti yang tadi saya tunjukkan, kalau misalnya kamu melakukannya dengan benar, kamu dapat kopi di kantin. Mungkin kita bisa menambah produktivitas di shop floor dengan cara-cara yang lebih menyenangkan daripada cara-cara dimarahin. Demikian summary dari saya bahwa digitalisasi itu saat ini di dunia manufacturing, paling tidak di aerospace itu sudah dianggap sebagai kunci untuk memperbaiki future productivity. Tapi transisinya itu bakal agak membingungkan karena kita masih banyak proses-proses yang diasumsikan dengan alat-alat yang tidak berubah sejak tahun 40-an, bahkan tahun 50-an. Jadi bagaimana kita bisa membawa semuanya ini, tidak hanya alat, teknologi, tapi juga proses dan mentalitas dan kultur ke dalam era yang baru, mungkin bisa kita tolong dengan digitalisasi. Saya rasa itu mengenai teknologi, mohon maaf agak molor. Penyelenggara juga meminta saya untuk menutup dengan anjuran untuk kalau misalnya mau melakukan apa yang mau perlu dilakukan untuk mulai gamifikasi. Yang paling penting mungkin ini, belajar game development platform, ada banyak yang free. Semua orang sekarang punya smartphone, itu adalah sarana yang paling menarik untuk memulai gamifikasi, ada banyak yang bisa dilakukan. Kalau lebih menarik, tertarik ke digitalisasi, okay. Arduino, Raspberry Pi, dan lain-lain. Tapi mungkin satu hal yang paling sulit dan sebenarnya paling perlu kalau kita mau digitalisasi dalam manufacturing itu, menangkap pain point-nya itu apa? Apa sih masalah yang bisa saya tolong? Dan kemudian kita berusaha untuk menolong dengan menggunakan teknologi. Saya rasa itu saja.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wow, luar biasa sekali materi dari Pak Windo. Saya yang tidak terbiasa main game pun jadi tertarik nih Pak untuk yang memperdalam gamifikasi, karena kebetulan saya juga sedang mengerjakan riset tentang optimisasi di bidang recycling juga. Oke. Nah, poin-poin yang bisa saya highlight dari materi ini yang pertama adalah dengan gamifikasi ini, industri manufaktur yang tadinya terkesan kotor menjadi terlihat lebih menarik, Pak ya. Dan salah satu aplikasi gamifikasi di manufaktur pesawat adalah mengurangi waktu training menggunakan JIT dengan menggunakan virtual training tadi, yang merupakan salah satu aplikasi dari gamifikasi. Dan yang jelas, gamifikasi meningkatkan engagement dari user itu sendiri. Terbukti dari hasil penelitian ini, knowledge interpretation peserta menjadi lebih tinggi dibanding dengan paperwork training. Jadi banyak sekali manfaat yang kita dapat dari gamifikasi ini. Nah, ini saya sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Mungkin bisa saya bacakan dan nanti dijawab langsung oleh Pak Windo, Pak ya. Baik. Yang pertama, pertanyaan dari, oh ini Profesor Sunaryo sepertinya dari Universitas Indonesia. Gamifikasi selain diaplikasikan pada bidang manufaktur dan bisnis, apakah ada contoh kasus untuk bidang safety atau transportasi? Safety atau transportasi? Oh, wah menarik sekali. Kebetulan ini bukan bidang saya. Rekan saya Yani di Cranfield yang lebih kompeten untuk masalah ini. Satu, jadi saya agak spekulasi ini ya. Tapi satu contoh yang sangat sering dipakai di aerospace untuk safety itu masalah emergency exit. Bagaimana caranya kita bisa pastikan semua orang bisa keluar dari pesawat dalam waktu 90 detik. Kalau di Cranfield itu ada udah pernah eksperimen dengan sistem agak gamifikasi, tapi masih gamifikasi analog. Jadi orang-orang dimasukkan dalam pesawat, lalu disuruh keluar secepat mungkin. Satu aspek yang menarik adalah, bahkan dalam riset seperti ini, perlu dipikirkan juga konsep gamifikasi di mana waktu pertama kali dilakukan eksperimennya gagal karena semua orang jadinya sopan sekali. Oh silakan, silakan Anda duluan. Oh enggak, Anda duluan. Jadi semua orang keluarnya dalam waktu 5 menit. Tapi begitu orang, jadi yang melakukan eksperimen bingung, tapi begitu dimasukkan semacam konsep game, yaitu oke, kalian semua kan dibayar ya yang melakukan, yang partisipasi. Tapi orang yang bisa keluar paling cepat akan dapat bonus 10 kali lipat. Wah, begitu dilakukan konsep game reward seperti itu, baru eksperimennya bisa berlangsung dengan benar. Jadi orang-orang benar-benar berlomba-lomba, bahkan ada orang yang sampai terinjak-injak, nggak apa-apa karena semuanya udah memang memang dalam kondisi sudah siap seperti itu. Tapi sistem reward dan sistem insentif itu bisa diterapkan di mana saja. Mungkin tidak menjawab secara langsung, Pak, karena contohnya masih analog, tidak digital, tapi seperti itu yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Windo. Ini ada pertanyaan lagi dari Marsha, dari Daily Social. Menurut pandangan Pak Windo, secara umum implementasi konsep gamifikasi di Indonesia sejauh ini seperti apa? Industri mana saja yang menggalakkan konsep ini? Lalu dari kesiapan talentnya sendiri di Indonesia sudah sejauh apa? Jadi kayak kondisi yang ada di Indonesia, Pak ya. Dan untuk aplikasi digital e-commerce, contohnya Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya, ini memasukkan game ke dalam salah satu feature mereka agar spend time konsumen lebih lama di dalam aplikasinya. Menurut pandangan Bapak, tren gamifikasi di aplikasi digital ke depannya apakah hanya untuk kebutuhan marketing saja, Pak? Oh, ini menarik sekali pertanyaannya. Saya harap tidak ya, kalau karena dari pengalaman saya yang saya harap sudah saya sampaikan ini, konsep gamifikasi itu penerapannya bisa lebih luas.
saya tidak akan berspekulasi mengenai apakah itu baik atau tidak, tapi banyak sekali konsep yang sebenarnya bisa dipakai, ditransfer ke bidang engineering untuk membuat lebih baik. Problem kami di engineering adalah banyak sekali tantangan yang soft. Bagaimana caranya supaya hal-hal ini bisa kami bawa. Jadi kita perlu kolaborasi dengan orang dari arts, orang dari psikologi, untuk bisa menerapkan konsep-konsep gamifikasi ke dalam bidang engineering. Mengenai talent di Indonesia, saya rasa kalau saya lihat teman-teman saya lihat orang-orang yang saya temui, talentnya sih nggak kurang. Semua student saya di sini yang orang Inggris, saya lihat sama-sama aja dengan talent orang Indonesia. Bahkan kalau saya agak lebih nasionalis ya, kalau di kita tuh paling tidak dari orang-orang yang saya lihat lebih doyan ngulik, lebih kalau misal dikasih sesuatu, wah nguliknya tuh benar-benar bersemangat. Kalau ya mungkin saya nggak terlalu pengen menggeneralisasi, tapi jawaban saya mengenai pertanyaan talent tadi, banyak sekali talent yang bisa dipakai di Indonesia. Saya agak lupa pertanyaan apa lagi yang belum saya jawab tadi dari yang disampaikan. Ya, ini yang poin kedua nih Pak. Untuk aplikasi digital e-commerce seperti Shopee atau Bukalapak, kini memasukkan game ke dalam salah satu fitur mereka agar spend time konsumen lebih lama di dalam aplikasinya. Menurut pandangan Bapak, apakah tren gamifikasi di aplikasi digital ke depannya hanya untuk kebutuhan marketing saja kah atau ada yang lain? Iya. Baik, saya ya itu seperti saya harap kalau mengenai masalah marketing, masalah online shop itu mereka punya advantage bahwa itu sangat dekat dengan komunitas developer dan juga iterasinya bisa cepat. Jadi misalnya kita mengembangkan sesuatu yang baru, lempar ke pasaran dalam waktu singkat, mungkin dalam hitungan hari sudah ketahuan ini sukses atau ini tidak sukses, lalu kita bisa iterasi lagi. Jadi saya sangat paham kalau misalnya fokus perkembangan gamifikasi lebih di dalam e-commerce. Tantangan, ya seperti tantangan yang tadi saya sebutkan, tantangan skills, juga ada tantangan bahwa dalam industri aerospace, iterasinya tuh lama banget. Proyek saya yang tadi itu belum berlangsung selama 3 tahun, dan itu setiap kali iterasi mungkin 6 bulan itu udah yang paling cepat. Dan kalau misalnya dibandingkan antara suatu proyek yang payoff-nya bisa dicapai dalam waktu hari, dalam waktu minggu, dengan yang payoff-nya dicapai dalam waktu tahunan, saya bisa paham bahwa orang-orang yang punya bakat gamifikasi lebih tertarik, nggak tertarik untuk mengaplikasikannya di dunia engineering. Tapi ya ini tantangan lah untuk orang dari industri, dan kita dari akademia juga harus tanggap bagaimana cara kita bisa menolong ini supaya orang proses pengembangan gamifikasi untuk engineering juga jadi sama menariknya untuk pengembangan di e-commerce. Oke, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi, Pak ya. Ini ada dari Marvin, siswa SMA di Surabaya. Menurut Bapak, halo Marvin. Manakah yang lebih baik, mengambil jurusan engineering kemudian belajar aplikasi gamification atau mengambil jurusan games development kemudian bekerja sama dengan orang lain yang menguasai bidang engineering? Terima kasih Marvin, pertanyaannya bagus sekali. Ini pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh setiap individu berdasarkan minat. Jadi minat kamu di mana? Apa yang bisa membuat kamu lebih senang? Kalau misalnya minatnya lebih langsung terjun ke dalam game, ya terjunlah ke dalam game tapi fokus ke sana. Satu segi positif yang bisa didapatkan kalau kamu terjun ke engineering adalah ada banyak hal yang sulit ditangkap secara intuitif kalau kamu nggak belajar engineering. Misalnya masalah mekanika, masalah
saya banyak bekerja sama dengan engineers dari computer science, dan kadang-kadang sulit sekali untuk menyampaikan suatu konsep yang bagi seorang mechanical engineer itu sangat sangat obvious. Jadi bahwa misalnya aja kalau misalnya kita pasang mur, itu harus ada washer sebelum kita pasang mur. Itu suatu konsep yang sangat obvious buat mechanical engineer, dan efeknya juga jelas, torsinya juga harus pas. Itu kita sangat paham bahwa itu penting, tapi menyampaikan itu kepada orang yang background-nya computer science yang tentu saja itu sangat rumit ya, computer science dan games development, yang tapi karena belum punya bekal intuitif atau matematik mengenai masalah engineering and physics, itu jadi ada kayak barrier. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, dua-duanya sama. Kalau saya pribadi sih lebih senang kalau lebih banyak orang yang memulainya dari engineering dulu terus baru ke game, karena itu masalah subjektif, itu selera saya aja. Tapi kalau misalnya kamu lebih suka masalah game selalu kesana, mau ke game dulu, ya nggak masalah. Itu juga path yang sangat valid. Wah, ini Marvin sangat beruntung ya, langsung dapat advice dari Pak Window yang sudah berpengalaman. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi nggak apa-apa, Pak ya? Nggak apa-apa. Oke, apakah peneliti social science bisa terlibat juga dalam merancang gamifikasi di industri? Seperti apa perannya ya, Pak? Terima kasih. Sangat perlu. Seperti tadi saya bilang, kami dari engineers itu kami biasanya berpikir dalam matematis aja. Masalah value and reward, ya kalau kita beri reward lebih besar, harusnya orang memilih sana dong. Mungkin dalam teori ekonomi bahwa semuanya itu market itu rasional. Tapi kita tahu manusia itu tidak rasional. Dan bagaimana cara menangkap hal-hal mungkin irasional, kata yang kurang tepat. Hal-hal yang sangat manusia, hal-hal yang softer, mengenai apa yang dicari seseorang, itu kita butuh guidance, kita butuh petunjuk. Kita nggak familiar dengan metode research yang kualitatif, itu aja deh misalnya contohnya. Interview, survei, saya nggak ngerti bagaimana cara merumuskan survei dan interview. Saya taunya ya ngebor, bikin program. Jadi saya butuh dikasih tahu. Dan bagi saya pribadi, itulah yang saya sangat butuhkan dari peneliti social science. Katie, yang tadi kita lihat di video, itu latar belakangnya dari arsitek, lalu dia masuk ke dalam desain grafis, dan dalam rangka PhD-nya dia juga merambah topik-topik psikologi. Dan dia sangat-sangat berharga dalam tim kami. Tanpa dia, kita nggak bakal dapat konsep apa sih sebenarnya yang ingin kita bikin, dan sequence-nya seperti apa. Saya rasa itu jawaban saya. Pendeknya, sangat-sangat dibutuhkan. Luar biasa sekali ya. Jadi dengan gamifikasi ini semua orang bisa terlibat, Pak ya, baik dari social science, engineering, dan lain sebagainya. Ya, okay. Harus multidisipliner. Benar, benar. Di sini menariknya, Pak ya, berarti ya. Betul. Dan itu tantangannya sih. Tantangannya juga. Baik. Ya. Oke, okay, karena waktu sudah menunjukkan kalau di sini pukul 10 lebih 2, berarti sudah selesai, Pak ya. Sudah selesai acara kita pada pagi hari ini waktu UK dan sore hari ini waktu Indonesia. Saya sampaikan sangat terima kasih kepada Pak Window Huta Barat yang sudah berkenan hadir dalam menyampaikan materi yang sangat-sangat menarik. Bahkan bagi saya yang kurang suka dengan game, sekarang saya jadi tertarik nih Pak untuk belajar tentang gamifikasi. Dan saya rasa teman-teman di sini pun sangat tertarik, terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang mohon maaf karena keterbatasan waktu, jadi belum bisa dibacakan. Mungkin bisa keep in touch langsung dengan Pak Window, Pak ya? Iya. Bapak aktif di LinkedIn ya? LinkedIn ada bisa mungkin
Ya, ya bisa post langsung di LinkedIn. Mohon maaf kalau saya agak lelet dalam membalas, tapi ya silakan, silakan post di LinkedIn. Alright. Terima kasih sekali, dan terima kasih juga untuk tim British Council Indonesia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik dan sangat bermanfaat bagi kita semua, terutama dengan teman-teman yang ada di Indonesia. Dan saya sendiri selaku moderator pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang saya lakukan selama memandu acara hari ini. Dan mengingatkan teman-teman untuk mengisi formulir evaluasi ya di kolom berikut yang ditampilkan di layar. Untuk mengevaluasi acara pada pagi hari ini agar kedepannya acara kita bisa berjalan lebih baik lagi. Oke, saya selaku moderator menutup acara pagi ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Culture Connect berikutnya.